rekan-rekan media, baru saja kita selesai melaksanakan acara penutupan pendidikan lulusan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-69. Ya, jadi tingkat 4 nih, tahun 2024 ini lulus dan dia telah dinyatakan nantinya akan dilantik sebagai perwira di Istana Negara. Jumlahnya adalah 129. Dari 129 ini terdiri dari berbagai korps, dari korps laut, teknik, elektro, supply, dan marini. Dan juga ada beberapa taruna yang dididik di luar negeri. Ada dua di US Naval Academy di Annapolis di Amerika Serikat, dan satu taruna di National Defense Academy di Jepang. Mereka juga nanti akan ikut dilantik, namun untuk yang taruna di luar negeri masih mengikuti pendidikan tambahan lagi di sana satu tahun lagi, kurang lebih satu tahun lagi. Nah, kemudian nanti para taruna ini setelah ini akan ditempatkan, sebelum ditempatkan ke penugasan, mereka nantinya akan mengikuti pendidikan apa istilahnya, on the job training ya, di kapal-kapal maupun di batalion dan marine. Penghargaan Bintang Adi Mahaya diberikan kepada Sekretaris Utara Marinir Muhammad Irfan Sugianto S.Pen. Untuk orang tua kami, saat ini kami tinggal bersama ibu kami karena orang tua kami sudah pisah. Jadi ibu kami bekerja sebagai serabutan. Jadi apa saja yang bisa menghasilkan uang, alhamdulillah ibu kami laksanakan, ya kan. Saat ini ibu kami memiliki warung, melanjutkan warung orang nenek kami. Jadi warung kios. Jadi melanjutkan menjaga kios dari nenek kami, itu yang dikerjakan saat ini. Di daerah mana, Zan? Di Sorong, jualan seperti perlengkapan-perlengkapan sehari-hari, sabun mandi. Yang selalu kami ingat, yang pertama nasihat dari ibu, selalu menjaga ibadah, terutama ibadah lima waktu. Kemudian tetap rendah hati selama dimanapun dan kapanpun saya berada. Dan kemarin setelah saya sampaikan ke ibu bahwa mendapatkan 5 kayasan, alhamdulillah begitu bangga dan senangnya ibu kami, dan menyampaikan tetap rendah hati, jangan jumawa atau jangan sombong.